Halo Supradi, salam budaya. Pada kesempatan kali ini, kita mengajak Supradi semua untuk mengenal kopiah resam atau songkok resam. Apa itu kopiah resam atau songkok resam? Ikuti terus video ini, dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share agar channel ini dapat terus berkembang. Kopiah resam dikenal juga dengan sebutan songkok resam, yakni penutup kepala seperti peci yang terbuat dari sejenis tumbuhan paku besar atau tumbuhan resam. Kopiah resam digunakan oleh masyarakat Bangka, terutama umat muslim dalam kegiatan sehari-hari, seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Kopiah resam menjadi simbol budaya dalam masyarakat Bangka, dan merupakan budaya asli daerah Bangka, yang dibuat dengan bahan khusus yang pengerjaannya masih dengan cara manual, sehingga kopiah resam memiliki ciri khas tersendiri. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan atau pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang. Akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Pisang emas Allah mak bawa berlayar. Kopiah resam umumnya digunakan oleh para lelaki dewasa, namun anak-anak pun bisa menggunakan kopiah resam ini dalam kegiatan tertentu. Belum ditemukan penjelasan tentang asal-muasal kopiah resam ini. Namun menurut sumber pembuat resam, pengetahuan tentang resam telah diwariskan dari generasi-generasi terdahulu. Hutang emas Allah mak dapat dibayar. Hai dapat dibayar. Dalam proses pembuatan kopiah resam tidaklah semudah yang dibayangkan. Perlu ketelitian dan kesabaran, mulai dari pencarian bahan baku di hutan hingga pengolahan bahan baku yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan kopiah resam dengan kualitas terbaik. Ucu pao Allah ma selinggangnya pao daunnya rata digulunglah nyaduri. Profesi sebagai pengrajin ini berapa lama? Dari umur 8 tahun. 8 tahun. Sekarang usia saya 44 tahun. 44 tahun. Mm-mm. Sebelumnya orang tua? Orang dari nenek terus ke ibu terus ke saya kan. Turun temurun. Selama ini peci resam ibu tekuni ada kendala ada? Kendala pemasaran, kendala ya, pemasaran. Kedua modal kan, kalau di Kacung 80% semua bisa bikin, tapi kan orang kampung kan Kacung kan besar kan, malas bikin kalau nggak laku kan, itu kendala. 10-80% berarti kan penduduk kami entah ada terhitung lah mungkin kan. Jadi rata-rata mayoritas masyarakat di sini bisa semua? Bisa semua, 80%.
60%. Itu kebanyakan biasa laki-laki, perempuan. Laki cuman 1-2 yang bisa bikin. Nah, kalau untuk bahan baku, Bu. Bahan baku resamnya itu. Bahan baku termasuk kan susah lah sekarang kan udah banyak sawit kan. Kalau lihat dari model warna songkok resam ini alami kan, terus ada yang putih juga nih, ya, ini banyak resam juga, resam juga ini kan. Dari sulur kalau bahasa kampungan nih, nah, yang ini. Iya. Oh ini. Ini yang belum jadi yang ini, yang di luar. Inas juga. Sulur. Ah sulur. Akar. Akar. Akar apa nih? Bukan resam bukan? Bukan. Oh, ini kan lah dibeli-beli. Sebenarnya kan. Ada kayu spesifik gitu untuk kan oleh. Ada sebesar gini segini lah mungkin kan. Sudah kan dibelah-belah itu juga mau dibelah lagi. Jadi satu utas gini, seutas gini bisa berapa dapat nih? Bisa 20 lembar kemungkinan. Segini? Bukan, segini besarnya. Dibelah-belah. Sejenis akar. Proses lebih sulit. Kalau akarnya itu dari pohon apa? Dari kayu arai kalau di sini bahasa kampung kan. Kayu arai. Kayu arai. Bergantungan. Kopi resam memiliki pesona tersendiri, baik dari nilai budaya maupun nilai estetika, serta fungsinya yang beragam. Namun dibalik itu semua, sangat disayangkan. Kerajinan khas daerah seperti ini hampir dilupakan, karena minimnya pengetahuan masyarakat akan hadirnya kopi resam ini. Benda-benda yang memiliki nilai tinggi seperti kopi resam ini seharusnya dapat dikenal, bukan hanya dalam masyarakat saja, namun juga seluruh dunia. Pengetahuan tentang kopi resam sebagai identitas budaya Bangka seharusnya dapat dipahami dengan baik, mengingat kopi resam merupakan produk asli hasil dari tangan masyarakat Bangka. Semak memakan padi, pesan kakek ibu dan bapak, tidaklah baik bermain